mula-mula datang ini operasi, yang itu ialah kena tulang. Jadi bapak operasi untuk tulang 2005 Disember. Then lepas operasi bapak tak bagus. Tak bagus. Dah mulai parah. Parah macam mana? Sebelum operasi boleh jalan. Sesudah operasi tak bisa jalan. Belum operasi bisa ya, bisa. Apa yang susah di sana? Sakit saja. Sakit saja. Sakit saja. Dan kata tulang, kata operasi. Operasi di mana? Di sini. Selepas operasi balik ke Indonesia. Indonesia. Boleh jalan? Boleh. Berapa lama boleh jalan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Lepas itu susah balik. Sudah. Sakit. Sakit. Dan kembali. Dan buat apa? Kemo. Kemo. Oh, datang kemo 6 kali. Lepas 6 kilo kimo, 2 bulan baik. 2 bulan baik. Dan lepas itu? Sakit lagi. Sakit lagi. Kemo lagi. Bagus tak? Bagus. Makin parah. Makin parah, makin parah. Radiasi bila? Radiasi langsung waktu pertama. Dan balik ke Indonesia. Dan lepas itu datang kembali. Datang kembali. Datang kembali 3 bulan. Sekarang suruh kimo lagi. Suruh kimo lagi. Di sini berapa lama? 3 tahun. Hah? Kembali 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun? Duduk di Penang berapa tahun? Berapa lama? Enggak, pulang pergi. Hah? Pulang pergi berapa kali? Itu gimana? Itu? 20 kali. Tiap bulan. Hah? 20 kali. 20 kali? Datang Penang, turun sini. Aduh. Dan sekali datang berapa lama? Ada 1 bulan, ada setengah bulan, ada 10 hari. Hanya kembali begitu. Ya. Dan dalam 3 tahun ini ada kemajuan tidak? Kurang. Dalam misalnya, ada kalau tanya bapak, dalam 3 tahun jumpa doktor, buat kimo, buat radioterapi, belajar macam itu. Saya tak paham, 13 kimo saja, apa 3 tahun? Ya, 13 kimo, udah itu pergi-pergi gitu aja, kontrol, macam, suntik, ini tuh. Kemo 6 kali. 6 kali? 6 kali, udah itu kontrol-kontrol. Oh, lepas kimo 6 kali? Kontrol. Kurang bagus. Udah itu tambah lagi kimo. Bagus hati tiba, lepas 6 kali itu? Udah agak bagus ki. Ada bagus ki. Ada 2 bulan. Agak sebulan-bulan, bagus. 2 bulan lah. 2 bulan. Lepas itu? Sakit lagi. Sakit lagi? Datang ke sini lagi? Pengalaman bapak kemoterapi, radioterapi ini bagus tak? Banyak sakit bapak untuk satu bapak itu sakit ya. Kalau saya kata, kalau boleh cerita ini boleh ditulis kembali, bapak buat kemo radioterapi tak? operasi tak? Buat kemo tak? Datang ke Pulau Pinang tak? Kalaulah boleh kita kata, beri kertas baru, tulis riwayat hidup baru. Bapak jalan tak jalani? Ya, datang ke Pulau Pinang buat kemo, buat radioterapi tak? Tak puas hati? Apa yang berlaku? Kemoterapi itu kan? Tak puas hati. Nah, saya nak tanya, sebelum bapak buat kemo ni, pernah tanya doktor tak boleh sembuh atau tidak? Sebelum operasi ini tanya tak boleh sembuh atau tidak? Boleh. Hah? Boleh. Okey, tanya dulu. Operasi boleh sembuh atau tidak? Boleh, doktor dia. Doktor kata boleh sembuh. Hah? Boleh. Sembuh itu apa nama? Mengikut otak, pikiran bapak.
pengetahuannya. Ya, maksudnya hilang penyakit. Hilang penyakit. Jadi kerana nak buat operasi itu kerana dikatakan boleh sembuh. Hmm. Itu benar apa yang fahamnya. Ya. Yeah. Tapi operasi tidak sembuh. Jadi apa jadi apa dalam hati? Sakit. Mulut. Okey. Lepas itu bapa datang, operasi tidak boleh. Lepas itu dikatakan kemo. Pernah tanya doktor tak, kemo ini boleh sembuh tidak? Sembuh dia. Aku kemo, orang nak kemo 6 bulan mati. Hah? Ya. Apa ibu? Waktu pertama. Waktu pertama, kalau enggak kemo 6 bulan mati katanya. Oh, kalau tak kemo 6 bulan mati. Ya. Kalau kemo berapa bulan tak mati? Ya. Dia tak tanya. Tak, okey. Dikatakan kalau tidak kemo 6 bulan mati. Kalau kemo tak tahu. Pernah tanya tak kemo ini boleh berapa lama hidup ataupun boleh sembuh atau tidak? Pernah tanya. Saya ada tanya. Tanya. Sama doktor ya. Ha. Dia kan dulu bengkok kakinya. Ha. Ini bisa sembuh dok? Dia bilang. Ha? Tak 100%. Dulu kan dia bengkok kakinya. Saya bengkok. Tanya. Ha. Ha. Ini bisa sembuh, bisa lurus lagi kakinya. Ha. Saya nggak jamin 100%. Tak jamin 100%. Tapi apa yang dijamin? Tidak jamin langsung.